ternak bebek tewas terseret banjir. Gak enak. Ambulan, ah, kasih jalan, ay. Jerit tangis warga mengiringi detik-detik penemuan korban tenggelam berinisial AR, warga Kampung Kepuh, Karang Bahagia, Bekasi, Jawa Barat. Pria berusia 25 tahun ini ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa sekitar 2 km dari lokasinya jatuh dan tenggelam di Sungai Kepuh. Menurut keterangan warga, peristiwa pilu ini bermula saat korban bersama sang kakek bermaksud memindahkan dan menggiring bebek peliharaan di tepi Sungai Kepuh. Lantaran kandangnya terendam banjir. Naas, korban terpeleset dan jatuh ke sungai. Korban yang diduga tak bisa berenang tak kuasa melawan tingginya arus sungai yang tengah mengalami kenaikan dan tenggelam. Kakek korban langsung meminta bantuan warga dan pencarian pun kemudian dilakukan selama 2 jam. Mungkin si anak itu dia merasa nggak tega, nggak tengkong ngiring bebek sendirian begitu. Terus dibantulah nyebrang kali. Iya, jadi dia nyebrang kali, nah kepeset dia kalau lihat ke posisi, kalau dia langsung renang nggak mungkin, itu posisinya dia kepeset. Peternak bebek, beliau itu peternak bebek di korban. Jadi ada 2 orang dan satu orang alhamdulillah selamat dan satu orang lagi ya telah ditemukan meninggal. Setelah proses pencarian 2 jam. Setelah dievakuasi, jasad korban selanjutnya dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk dikebumikan. Sementara itu, kawasan Desa Karang Bahagia saat ini masih dikepung banjir. Lantaran selama beberapa hari terus diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Sepertinya ketemu. Jadi usaha diambil.